Nanti Miss Kadek minta tolong Elisia pimpin doa mau? Oke. Okay. Okay. Nanti setelah saya zoom, Miss Kadek minta tolong Atalia ya, pimpin doa ya. Atalia. Ya. Yeah? ya. Oke, okay. nanti selesai kita kegiatan zoom, Miss Kadek minta tolong Atalia. Elisa mau nyanyi lagu apa? Yesus, ku panggil. Yesus, ku panggil teman-teman. Kita mau memuji Tuhan. Yesus, ku panggil semuanya. Memuji Tuhan, ya. <coughs> Oke, okay. tiga, dua, satu. Yesus, ku panggil. Yesus, ku undang. Masuk dalam hatiku, panggil Yesusku, panggil Yesusku, undang masuk dalam hatiku, katakan memimpin memimpin menuntut setiap langkah hidupku sucikan kuduskan segnap dosaku lagi katakan Yesus ku Yesus ku suaranya mana eh, Yuk, Kah. Kalista suaranya mana sayang? Dalam hatiku Niko suaranya mana sayang? Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku, katakan memimpin memimpin menuntun setiap langkah hidupku sucikan kuduskan segenap dosaku memimpin katakan memimpin menuntun setiap langkah hidupku sucikan kuduskan segenap dosaku oke semuanya lipat tangan tutup mata ya semua lipat mat tutup mata lipat tangan ikutin Elisia berdoa teman-teman tunggu ya Elisia biar semuanya lipat tangan dulu tutup mata <tuk> 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 Baik. bentar. Nicole, yuk, Nicole. Sit nicely. Silakan duduk Nicole. Oke. Okay. Silakan Elise berdoa. Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Hari ini kita mau sekolah. Hari ini kita mau sekolah. Hati kita tenang. Biar hati kita senang. Sampai terakhir. Sampai terakhir. Sampai terakhir. Teman-teman. Berkati teman-teman. Berkati, Miss. Berkati, Miss. Mis. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Elisia. Oh, Hebat. Yeay. Dapat bintang. Tos. Iya, yuk siap memuji Tuhan. Siapa yang siap memuji Tuhan? Nicole, bajunya dibagusin dulu, Nicole. Iya. Ya. Minta tolong Mama untuk dikancing bajunya, Nicole. Ya, terima kasih, Mama. Ya, siapa yang siap memuji Tuhan? Supenya apa itu? Eh, eh. eh. Mm. <laughs> Atalia pakai topeng ya. Kaget, yeah. Miss Kade. Coba sekarang senyum yeah. dulu semuanya sebelum memuji Tuhan. Soalnya ada lihat yang cemburut. Masih ada yang cemburut mana? Si. Mana senyumnya. Lavi, Indra senyum dulu, Miss Kade mau lihat senyum dulu. Adika senyumnya mana? Adika senyumnya mana? Senyum. Oh, Miss mau foto. Senyum dulu, senyum semuanya. Senyum, senyum, senyum. Hai, mau difoto sama Miss Maria. Senyum. cheese. 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 <laughs> Niko, 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 Cilu, Cilu, Wah, Niko mana ya? Oke, okay, ya kita memuji Tuhan ya. Oke, okay. siap? Kita nyanyi Yesus sayang semua. Satu, dua, tiga. Yesus sayang semua, semua, semua. Yesus sayang semua, sayang semua. apa sayang mama sayang kakak sayang adik sayang kamu dan saya saya semua Yesus saya semua Yesus sayang semua 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 Yesus sayang semua Sayang semua Sayang siapa? Sayang Sayang mama Sayang kakak Sayang adik Sayang kamu Dan Sayang semua Sayang semua, sayang semua. Sayang semua. Sayang semua. Sayang semua. Sayang semua, sayang semua, sayang semua. semua. Tepuk tangan dulu. Yang misalnya mau greeting ya, kalian yang jawab. Good morning, kid. Good morning. Good morning, my friend. Good morning, my friend. How are you today? Jawabnya I'm fine. Thank you. And how are you? I'm fine. Yeah. Oke, okay, sebelum belajar, boleh minum dulu. Ya. Boleh minum. Tolong kenapa? Tempatnya makan jarinya Kalista, yang mami. <laughs> Oke, terima kasih. Ya, kita minum dulu. Sudah, Sean minum dulu, sayang Sean. Sean, oh, sudah minum semuanya. Lavin, sudah minum. Belum, yuk minum dulu. Kenzi sudah minum. Oke, okay. yuk kita hitung sampai lima ya, semua sudah kembali. Satu, dua. Tiga. Tiga. Empat. Empat. Nicole kemana ya Nicole ya? Sama Atalia ya? Ini mungkin Nicole masih ambil misal. Oh ambil apa sayang? Ambil minuman. Oh ambil minuman. Terima kasih Kalista. Nicole tadi ambil minum ya? Wow. Ya, yeah. oke. Okay. Wah, Kalisa hebat. Empat setengah. Sudah. sudah lima, sudah lima, sudah lima. Siapa yang sudah minum? Lima. Semuanya. Lima. Semuanya sudah selesai. Oke. Okay. Ya, sekarang lomba duduk tertib. Iya. Nah kemarin minggu lalu kita sudah belajar apa ya? Masih ingat nggak? Ada yang mau bantu Miss? Transportasi. Mas? Aduh alat transportasi apa saja ya yang di udara? Ada alat transportasi apa saja kalau ada yang di udara? Dan udara, dan udara. Pesawat. Pesawat. Apalagi? helikopter helikopter balon udara yang di laut yang di laut ada apa aja kapal 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 laut kapal, laut. kapal apa lagi perahu perahu iya yang... oke okay. terus yang di darat ada alat transportasi apa saja Mobil, 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 sepeda, sepeda, apa saya? sepeda, apa Oh, <laughs> kereta api. Kereta api, apa lagi? kereta. Hmm. Oke, okay. nah tadi kita sudah mengulangi lagi pelajaran minggu lalu tentang alat-alat transportasi. Hari ini kita mau belajar tentang teknologi yang ada di dalam rumah tangga. Nah, coba kalian lihat alat-alat rumah tangga yang biasa dipakai mama atau membantu mama atau membantu papa. Apa saja ya yang ada? Alat-alat rumah tangga yang ada di rumah kalian kira-kira ada apa aja? Siapa yang mau bantu Miss? Ya coba sebentar. Tunggu. Tunggu, yang mau yang mau bantu Miss angkat tangan. Gak mau teriak-teriak. Ya. Kaya, kaya. Tunggu dulu. <laughs> Sebentar kaya. sayang. Miss Kadek mau tanya Elisia. Kira-kira ada apa yang ada di dalam rumah tangga di rumahnya Elisia yang untuk bantu Papa Mama? Ye, mesin cuci. Mesin cuci. Robert, ada apa lagi? Ada alat-alat yang ada di dalam rumah tangganya Robert? Di rumahnya Robert. Hmm, mesin cuci. Sudah, selain mesin cuci ya. apa lagi? rice cooker. Kuka. Rice cooker. Ya, yeah. yeah. oke. Okay. Sekarang Miss mau Kensi, yeah. apa lagi alat-alat rumah tangga yang ada di rumahnya Kensi? Oh. Apa? Tangga. Apa sayang? Tangga, tangga apa? Tangga, tangga untuk manjat, ya. Yeah. Iya. Yeah. Oke, okay, terima kasih. Apalagi alat-alat yang ada di rumah kalian, alat-alat yang, ya. Yeah. Raffin, coba. Setrika. Setrika. Ada lagi yang mau jawab? Huh? Kalisa. Apa alat-alat rumah tangga yang ada di rumahnya, Kalisa? Kulkas. Kulkas, sudah. Yang lain lagi? Tadi kan sudah dijawab. Tangga, mesin cuci, setrika, kulkas. Apa lagi? Ya, ini yang untuk masak. Satini. Kompor. Kompor. iya. Oh, iya. Tata eh. sudah jawab. Oke, sekarang kita mau lihat ya. Betul nggak yang tadi kalian sebutin ya? Kita mau lihat. Bentar ya. Sorry. Sorry. Sudah kelihatan belum? Gambar ini. Nah, sudah kelihatan belum? Sudah? Di kita Oke, okay, kita akan belajar alat-alat rumah tangga yang ada di rumah kalian ya, seperti ini salah satunya. Nih, tadi dibilang apa ini tadi? Ada apa ini? Bekas. Terus ini apa? Ini siapa yang tahu ada apa dispenser Dispenser. Dis... Minum. dispenser. Iya untuk minum. Apa namanya? Ini mulut jangan ditutup. Dispenser. 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 Nih canggih ya dispensernya mungkin ini ada air panasnya, ada air dinginnya, ada air biasanya. Ini siapa yang punya dispenser di rumahnya? Ada dispenser? Tidak, tidak, tidak enggak yang ada coba angkat tangannya ada enggak yang tak. punya dispenser tak. di rumahnya oh ada Raffi angkat tangan tak. yang punya dispenser siapa lagi yang punya dispenser di rumahnya Kenji. Kenji, ada lagi kursi Oke, okay, kita lanjut lagi ya. Selain ada kulkas, alat-alat rumah tangga, ada dispenser. Yang ini namanya apa ya? Oven. 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 Ini bukan oven ya, yang untuk manasin. Kalau umpamanya... Microwave Microwave, iya. Siapa yang di rumahnya ada microwave seperti ini microwave. untuk? Oke, okay. Tata. Punya. Kalista, ada lagi punya microwave seperti ini untuk panasin makanan? Huh? Punya. Oh, punya. Oke. Okay. Nah, Ya, sekarang ya. yang ini siapa yang tahu ini namanya apa ya? Untuk ya, rice Untuk masak, untuk masak nasi, rice cooker ya. Siapa yang di rumahnya pakai rice cooker? Semuanya pasti ya. Ya, karena untuk memudah, oh ya. Untuk memudahkan kita masak ya nggak usah ditunggu, oke? Okay? Karena kita mau belajar alat-alat rumah tangga yang lain ya. Nah, tadi sudah untuk masak. Namanya apa ini? Kompor. Nah, yang ini juga ada kompornya. Kalau ini kompornya dua tungku. Kalau ini ada empat loh. Siapa yang punya kompornya yang empat ini? Empat tungku yang besarnya seperti ini. Ada yang punya? Aku punya. Oh, Raffin. Ada lagi <laughs> yang aku punya? punya? Hah? Aku punya. Aku nggak punya. Oke, kita lanjut aku lagi dua ya. Iya, dua A. aja. A. Apa, apa? Nah, aku yang aku ini belakang namanya belakang apa itu. ya? Oh. Huh? Uhum. yang ini, ini namanya ini apa belakang. ya blender blender biasanya blender. dibuat untuk apa ya blender ya blender buat jus buat jus siapa yeah. yang sering minum jus di sini ayolah iya tidak 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 iya eh nggak mau Robert nggak mau minum jus Iya, ah, ya sehat. Tapi, ya iya sehat minum jus. Nah selain ini apa ya? Untuk apa ini? Iya untuk Iya untuk buat roti bakar nih, Miss Kadek sering bakar. buat roti bakar enak ya? Enak nggak roti bakar? Enak. Ya, enak. Nah ini alat-alat rumah ini. tangga. Macam-macam ada lagi, ya. Alat rumah tangga yang lain, nah, siapa yang tahu ini? Siapa namanya, ya? Itu ada sampah, ya? vakum cleaner, vakum cleaner. Bersih, nggak Kalau di vakum cleaner, bersih, Masih. bersih, 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 bersih. Ya. Iya sekarang canggih ya sudah ada vakum cleaner. Kalau nggak punya vakum cleaner untuk bersih bersih biar lantainya bersih pakai apa ya? Sapu. Pakai sapu. Nah ini lihat semuanya vakum cleanernya yang lain modelnya nih sampah sampahnya semua bisa masuk ke sini ya. ini vakum cleaner ini masuk juga termasuk dalam... iya kotorannya bisa diserap sama vakum cleaner ini ya. Ini sampahnya masuk lihat. Kau siapa yang enggak ini sampahnya nanti bisa dibuang Robert. Nah hmm. ini canggih ya. Ini termasuk juga alat-alat rumah tangga. Kita lihat Tuh, yang ters, lain ters, lagi ters, ya. Ters. Nih lihat, Tuh. nih alat-alat Tuh. rumah tangga Tuh. yang lainnya. Wow. Ini apa ya namanya ya? Baru udara. Ah, nah, ini lalu. apa? Iya, ada gambarnya balon udara, tapi ini apa namanya untuk menonton? Untuk menonton balon TV. Nah, yang ini yang ini apa namanya? AC. Siapa yang tidak suka pakai AC? Suka. Semua pasti suka ya. Miss Kade juga suka karena udara apalagi sekarang udaranya panas ya tapi pakai AC-nya jangan pakainya 16 tapi harus 20 ke atas ya supaya tidak kedinginan ya oke selain ada TV ada AC ini siapa yang punya ini apa namanya ya DVD player eh bisa untuk nonton ya DVD player ini. Bisa untuk nonton, untuk dengerin film ya, untuk nonton film. Siapa yang masih punya DVD player seperti ini? Yang masih punya? Iya, mau. Ada oma pun juga. Eh, sekarang sudah canggih ya, pakai HP aja udah bisa nonton. Nah, ini namanya apa ya? Kipas, kipas apa? Kipas badan. Oh kipas angin. Nah, macam-macam kipas angin ada banyak ya. Ini salah satunya ini biasanya ditaruh di atas di atap ya, di langit-langit taruhnya. Kalau ini kipas anginnya yang bisa berdiri, yang ada kakinya. Ya, kita mau belajar lagi ya alat rumah tangga yang lain ya. Nah, nah, itu saja. Miska ada ulangi ya, alat-alat rumah tangga yang ada di rumah kalian mungkin ada Kulkas ada, dispenser, microwave Kopi ini, rice cooker ada, kompor ini ada, blender dan juga ada pemanggang oh. roti. Nah, yuk kita yang lihat lagi ya. Nih, kita akan blender. Kemajuan teknologi pada alat rumah tangga yang tadinya kita melihat ya. Nih, siapa yang masih punya kompor yang ada minyak gasnya? Siapa masih punya? Ada yang masih punya enggak tidak. Sudah, sudah tidak ya, karena sulit sekarang beli minyak tidak, tanahnya. Su Kenapa saya? Ya, ini namanya kompor minyak tanah. Nanti ada sumbunya dulu. Waktu Miss Kadek kecil, Miss Kadek masih pakai kompor ini. Sekarang kalian sudah enggak ya? Nah, waktu Miss Kadek kecil, seperti kalian masih punya Miss Kadek kompor minyak tanah ini, tapi sekarang karena sudah ada kemajuan teknologi yang tadinya pakai minyak tanah, sekarang pakai kompor gas. Ya, nih, kompor gas yang ada dua tungku, ada empat tungkunya. Nah, yang di bawahnya ini. Juga bisa, loh, dibuat roti ya, kayak oven. Nah, ini di dalamnya ini bisa dibuat untuk roti, untuk cookies. Ya, yuk, kita belajar teknologi, apalagi kemajuan yang ada di rumah tangga. Lihat, ini gambar apa ya? Kulkas, cookies. Iya, mungkin zaman dulu model kulkasnya seperti ini, ya. Tetapi karena teknologinya semakin canggih, sekarang lihat, kulkasnya ada berapa pintu, ya? Hitung satu, Tuh. dua, tiga, empat, empat. ada empat, empat. pintu. Kalau ke dulu mungkin zaman dulu kulkasnya ada dua pintu atas sama bawah. Sekarang ada ada empat pintu. Lihat kulkasnya dibuka kayak lemari kayak almari. Siapa yang punya kulkas seperti ini empat pintu? Ada yang punya? Punya dua. Ada yang punya empat pintu? pintu. Ada oh. dua pintu. Oke, okay, yang punya dua pintu, kulkas yang punya dua pintu ada? Tod. Iya, dua Miss Kadek juga masih punya kulkas dua pintu ya, belum Miss punya ini ya. Oke, okay. kita ya, mau lihat lagi ya. kemajuan teknologi yang lain ya. Nih lihat. Nih. Kalau dulu masak nasinya pakai apa namanya ini? Steamer. Ada panci. yang tahu? Panci. panci. Dandang panci. atau panci atau kukusan boleh ya, dandang panci boleh. Tapi karena sudah kemajuan teknologi sudah semakin canggih, orang tidak ada juga yang masih masak pakai dandang ya. Tapi sekarang biar cepat kita pakai masak nasinya pakai apa tadi namanya? Rice cooker ini tinggal pencet tombolnya nih sudah ada ya pencet tombol ya ini dipencet tombolnya lalu didiamkan berapa menit nasinya jadi dah nah kemajuan teknologi lagi ya ini lihat siapa yang masih punya TV seperti ini masih ada ya, yang punya TV ya. seperti ini hitam putih? Ya. Ada? Itu enggak punya. Oh, itu enggak punya. Sudah tidak ada lagi ya. Sekarang sudah diganti ya. karena kemajuan teknologi sekarang TV-nya sudah flat ya. Sudah rata jadi matanya tidak sakit. Nih, dari TV yang hitam putih karena teknologi kemajuan teknologi jadi TV-nya seperti ini sudah flat ya. Ada lagi TV enggak flat. ya? Ya, TV flat sudah habis. Nah, sudah, sudah semuanya, sudah tahu ya. Oke. Nah, tadi kita sudah belajar tentang alat-alat rumah tangga dan juga alat-alat rumah tangga yang sudah canggih. Yang tadinya pakai kompor minyak tanah diubah jadi kompor gas ya. Tadi yang masaknya pakai kukusan, masaknya sekarang pakai rice cooker ya. Sudah nah, ada yang mau tanya? Miskukus. Sebelum Miss Kadet tanya, ada yang mau tanya? Enggak, ada yang mau tanya? Enggak, nah. nah. enggak. Oke, sekarang nah. ya. Sebentar, sebentar, kurang jelas. Miss Kadek ini dulu ya, tutup dulu ya, yang lainnya ya. Sebentar ya, Sean. Ya, Sean mau tanya apa tadi? Tadi Sean lihat sebelum nyanyi Yesusku datang ada yang makan. Oh, ada yang makan? Iya, enggak apa ya. Tapi mereka udah selesai makannya semua ya. Terima kasih Sean. Oke, sekarang Miss Kade mau tanya buat anak-anak ya. Tadi kalian sudah tanya, karena Miss Kade yang tanya. Nah, Miss Kade mau tanya siapa dulu nih? Siapa yang mau dikasih pertanyaan? Ya, Robert dulu. Oke, Robert ini paling rajin ya. Semangat. Robert, siap? Ya siap. Coba, alat-alat rumah tangga yang ada di rumahnya Robert yang sering dipakai Mama, sering dipakai Papa, apa contohnya? Kukas. kipas, kipas, oh kulkas, mes, ya TV. sebentar Kalista, TV, TV, TV kulkas, kulkas. 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 kulkas, apa lagi? Rice cooker. rice cooker, rice cooker, ada lagi? Blender, blender, AC, AC. Sudah? Kompor. Kompor. Ada lagi enggak? Sudah. Yeay, Robes hebat. Kalista, Yeay. kal ya. Kalista Kalian. mau pipis dulu. Oke, okay, silakan. Oke, okay. oh Elisia sudah anjungin tangan. Elisia, Miss mau tanya, contoh alat rumah tangga yang ada di rumahnya Alicia, apa saja yang sering dipakai? Kulkas, Kulkas. Mesin, cuci. mesin cuci, TV, TV. AC, AC. blender, blender. Mungkinan apa, sayang? vakum cleaner Oh, vacuum cleaner. Ada lagi? Ye, hebat Alicia. Siapa lagi yang berani terima tantangan? Siapa? Rafin ya? Rafin. Wah, masih ngantuk. Rafin atau siapa yang berani? Siapa yang berani? Oh ya, Rafin dulu. Kayla sebentar. Rafin Rafin. Siap Rafin? Rafin. Siap. Oke. Okay. Coba sebutkan alat-alat rumah tangga yang ada di rumahnya Rafin yang sering dipakai mama atau papa apa aja? Mesin cuci. Mesin cuci. Kompor. Kompor. Magic jar. Magic jar atau rice cooker. Apa lagi? Sapu. Sapu atau vacuum cleaner. Ada lagi? Sudah? Apa, Sen? VCD. Ya. Yeah. Oke, okay, terima kasih Rafi. Kayla, mana Kayla? Oh ada yang tidur. Ayo bangun, bangun, bangun. Elisia sama Kalista ada yang tidur. Ayo bangun dulu. Iya, yeah. Kayla. Ya. Yeah. Oke, okay, siap? Siap. Yeah. Oke, okay, alat-alat rumah tangga yang ada di rumahnya Kayla apa saja? Yang bisa di TV. Digunakan. TV. A AC. AC. Kulkas. Kulkas. Kantor. Kantor. Kompor. Kompor. Oven. Hah? Oven. Oven. Ada lagi? Blender. Blender. Meja. Meja apa? Meja belajar. Oke, okay. ada lagi? Lampu tidur. Oke, okay. terima kasih Kayla. Sekarang Miss Kadek mau ke Kalista. Yuk, wake up, bangun. Yuk, Kalista. 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 Iya, siap? Siap. Oke, Kalista. Contoh alat-alat rumah tangga yang dipakai mama atau dipakai papa. Contohnya seperti apa yang ada di rumahnya Kalista? AC. AC. TV, terus kompor, kompor lagi, kulkas, kulkas atau kipas. lemari, oke oh, pas, ada lagi, Mas. apa? Masih kunci. Mesin cuci. Oh, <laughs> mesin cuci, Miss Kadek dengernya mau dikasih kunci, Miss Kadek kasih rumah kunci rumahnya Kalista yang baru dikirain. Terus apa lagi? Tidak Lame. Oh iya, terus apa lagi? Mesin, mesin cuci. Cuci, mesin iya. cuci. Iya, sudah diralat oh, mesin what? cuci. Oven? Apa lagi? cooker. Rice cooker. Ada lagi? Terus. Sudah? Vacuum cleaner. Oh, vacuum cleaner. Selesa Lisa hebat. Sekarang Miss mau ke... Fokus. Ya, ya, ya. ya. Vakum sudah. sama sapu. Iya sayang, Masa sudah. Pinter. Ya, pinter. Sekarang Miss Kade Nicole, mana Nicole? Nicole? Nicole dibuka dulu suaranya, Nikol. Iya, yeah. terima kasih, Mama. Nicole Contoh alat-alat rumah tangga yang dipakai Mama atau yang dipakai Papa di rumahnya Nikol ada apa aja? TV. TV. Terus apa lagi? Laptop, laptop. Kalau ke dapur, di kalau ke dapur sering lihat ada apa di dapur? Kompor. Kompor. Terus apa lagi? Cuci piring. Coba tempat cuci piring. Pakai tempat cuci piringnya pakai apa sekarang? Ada alatnya. Peran. Peran. Terus apa lagi? Hmm. Kulkas. Kulkas. Ada lagi? AC. AC. Sudah? Sudah. Oke, okay, terima kasih Nicole. Sekarang Miss Kadek mau ke Kensi. Kensi. Kensi masih belum dengar. Miss Kadek, Sean dulu, Sean. 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 Kayla udah ya. Sean. Atalia, kemana ini? Sama Radika, Sean. Iya, Se ya. coba, Sean. Sebutkan alat-alat rumah tangga yang sering dipakai Mama, sering pakai Papa yang ada di rumahnya Sean. Contohnya apa? Kompor, kompor. Ya, lagi. Kulkas. Kulkas, ada lagi. Ada lagi, Sean? Udah. Udah, kalau masuk dapur, ada apa di dapur? Kompor. Ada kompor, ada apa lagi? Tempat cuci piring. Ada lagi? Coba duduk yang baik, Sean. Ya, oke, okay, Sean. Terima kasih. Karena kadang mau ke Kansi. Kensi, dibuka dulu suaranya. Ya. Oke, terima kasih. Kensi, contoh alat-alat rumah tangga yang ada di rumahnya Kensi apa saja? listrik. Mixer. Mixer. mixer, kompor listrik, kompor listrik. Apa lagi? Oke, yang keras, TV, TV, TV. ada lagi, oven apa, oven, oven ada lagi, And fire, DVD player apa, kurang jelas. Oke. Okay. Ada lagi? Ada lagi? AC AC, ye, yeah. terima kasih Kensi. Miss Kade sekarang mau ke Atalia. Atalia, Atalia. Ya yeah, Miss. Yeah. Oke, okay. terima kasih Atalia. Alat-alat? Alat-alat rumah tangga yang ada di rumahnya, Atalia ada apa aja? Kulkas. kulkas. Kompor, kompor. Oven, oven. Microwave. Microwave, apa lagi? Arsen baru masuk. Sudah? Sudah. Oke, okay. terima kasih Atalia Radika. Angis. Radika. Iya. Radika kemana aja dari tadi? Ayo, Radika. Lihat mi sayang. Radika kemana tadi? jalan-jalan iya ngapain jalan-jalan orang lagi zoom kemana tadi Radika Hai Radika ke kamar. kamar oh iya Radika kan masih zoom nggak boleh jalan-jalan dulu ya sekarang ada mau tanya Radika Radika coba contoh alat-alat rumah tangga yang dipakai mama, yang ada di rumahnya Radika apa saja? Dispenser. Dispenser. Oh. Oven. Oven. Kompor. Kompor. Microwave. Mikrowave. Apa lagi? Sudah? Tempat nasi. Tempat nasi. Apa namanya? Rice cooker atau magic jar rice cooker, rice cooker, ada lagi? ada. apa? blender. Blender. sudah? Okay. sudah? udah. oke, okay, terima kasih Radika, nggak oh, boleh jalan-jalan lagi ya. selamat pagi Arsen, Arsen. Lihat, Miss Arsen, kenapa Dikiru. baru muncul? Enggak ingat loh jam 8, Miss. Enggak tahu, oh iya, ya apa ya? Besok kembali jam 8, ya Arsen? Oh, miss. Ya, miss. ya, miss. ya. Arsen ya. coba, Miss mau tanya. Arsen di rumahnya, Arsen, alat-alat rumah tangga yang ada di rumahnya Arsen, apa aja? Apa dia? Setrika. Bilang setrika. 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 Terus lagi? Ayo, apa lagi? TV. <coughs> Set TV bilang. Yang keras kecil sekali suaranya. <laughs> iya. Ya, ada lagi? Kulkas. Kulkas. Ya, Kekas. <laughs> Ada lagi? Mesin cuci. Iya. Ada lagi? Satu lagi? Ya. Ada. Ada kipas angin. Iya. Terima kasih Arsen. Nah tadi sudah kita belajar alat-alat rumah tangga yang ada di rumah. Sekarang Miskadaya sebelum kita akhirnya misalnya mau tanya, kalau kompor itu untuk apa ya? Siapa yang tahu kompor gunanya untuk apa ya? Isha. Masak. Untuk masa. untuk apa? Untuk masak. Masak apa aja? Selain untuk masak, untuk masak apa lagi? Hah? untuk masak Mereka, sosis, iya bisa. Ya, bisa. bisa semua semuanya. Nyel, ya untuk masak nyel, boleh, untuk boleh untuk buat air panas juga boleh pakai kompor. kalau rice cooker itu untuk apa ya? masak nasi. Masa nasi. kalau vacuum cleaner buat apa ya? <gulapan> bersih-bersih supaya debunya tidak ada di rumah kalian. Nah, mesin cuci untuk apa ya? Cuci baju. Hah? Cuci baju. Cuci baju. Cuci baju. Cuci baju. Cuci baju. Kalau AC untuk apa? AC, AC untuk menyegarkan, yes. untuk menyejukkan, yes. untuk menyegarkan, apalagi udaranya panas kalau pakai AC, hmm pasti tidurnya enak. Terus kalau kulkas untuk apa ya? menyimpan makanan, nyimpan telur, nyimpan telur, nyimpan apa Tentu. lagi kulkas? Iya nih. Kanan. Simpan makanan, simpan tomat, nyimpen sayuran, nyimpen apa lagi? Diam. Simpan kecap. <laughs> Boleh nggak simpan mainan di lemari es? Enggak. Kalau lemari pakaian gunanya untuk apa ya? untuk nyimpan baju untuk nyimpan baju nah itu hmm. iya alat-alat rumah tangga yang ada di rumah kita pasti semuanya yang Miss Kade sebutkan yang tadi kita belajar pasti semuanya ada di rumah kalian ya jadi kalian sudah tidak usah capek-capek lagi kalau dulu apa masak pakai kompor minyak sekarang sudah pakai kompor gas atau kompor listrik Oke. Okay. Siapa yang hari ini senang? Siapa yang bersuka cita? Iya, oke okay, kita akhirin hari ini dulu ya. Besok kita ketemu lagi. Yuk, Miss minta tolong Atalia untuk pimpin doa. Atalia. Iya. Yuk, siap ya semuanya lipat tangan, tutup mata. Miss ya. ya. siap. Yuk sekarang semua lipat tangan tutup mata. <coughs> Yuk, Atalia. Silakan, Atalia. Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Terima kasih. Terima kasih. Kita sudah selesai belajar. Kita sudah selesai belajar. Berkati teman-teman kami. Berkati teman-teman kami. Juga mis-mis kami. Juga mis-mis kami. berkati semuanya Tuhan Berkati semuanya Tuhan Haleluya Haleluya Amin Amin prak 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 atalia hebat Yeah, now it's time to say goodbye, say goodbye, say goodbye. Now it's time to say goodbye. We we'll see you on Monday. Uh. Eh, tomorrow. Sorry, sorry. Monday dua hari ini ya. Now it's time to say goodbye, say goodbye, say goodbye. Now it's time to say goodbye. We we'll see you on tomorrow. Uh. Ada nah, pingin uh. dibuat? Uh. Yeah. 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 <laughs> Kenapa? belum belum tadi kenapa Miss Iya salah maaf Mas Kak pikir libur minta libur terus ya Oke yuk semua tangannya God bless you I bless God bye yeah. bye semuanya see you tomorrow kita hitung mm -hmm. sampai 10 ya 10